Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Inggris dengan Uskia. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita simak video berikut ini sampai selesai. Di video kali ini kita akan membahas tentang clothes. Clothes adalah pakaian. Di dalam materi ini terdapat jenis-jenis pakaian untuk laki-laki dan juga pakaian untuk perempuan. Nama-nama pakaian sebaiknya kalian hafalkan ya, supaya kosakata kalian semakin bertambah dan tentunya kalian akan semakin terampil dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, kita akan mengenal jenis-jenis pakaian untuk laki-laki. Yang pertama, shirt, kemeja, tie, dasi, belt, sabuk, short, celana pendek, shoes, sepatu, socks, kaos kaki, sandals, sandal, hat, topi, t-shirt, kaos oblong. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis-jenis pakaian untuk perempuan. Satu, gown, itu adalah gaun. Skirt, artinya rok. Sandals, artinya sandal. Shoes, artinya sepatu. Socks, artinya kaos kaki. Blouse, artinya blus. Pajamas, artinya baju tidur atau piyama. Silahkan dihafalkan ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.